Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Halo guys, kembali lagi di channel Papa Bos. Jangan lupa like, subscribe, and klik tombol lonceng. Dengan guys mengklik tombol lonceng, di setiap ada konten-konten Papa Bos yang terbaru, guys akan mendapatkan informasi. Dijamin konten-konten Papa Bos ya. Sip. Kali ini Papa Bos ya ditemani oleh Mas Kiki. Mas Kiki ya, asisten Papa Bos ya. Dan ini adalah Mas Tohani. Mas Tohani ini anggota Pemuda Pancasila. Kebetulan anggotanya Papa Bos. Ya semuanya ini Pemuda Pancasila guys. Ya saya pulang Amba, Kabupaten Brebes. Ya kali ini Papa Bos akan berbincang-bincang nih sebelum Papa Bos review salah satu keris ya, salah satu tautan aji yang Papa Bos miliki. Nah, Mas Tohani, nah, kita kan kalau kemarin sudah ke Mas Kiki, tapi Mas Tohani dulu baru Mas Kiki. Oke, gimana Mas Tohani kesan-kesannya melihat apa keris benda budaya ini? Apa kesan-kesannya? Jujur aja dari Mas Tohani. Luar biasa ya keris ini, baru lihat bertahun-tahun baru lihat keris ini. Nah terus kesannya dari Mas Tohani itu ya dengan tosan aji ini, kalau Papa Bos tebak ya, kalau Papa Bos tebak pasti kesannya mistis ya, kesannya apa namanya, mungkin dulu sakral. Keris itu ya, dibalik itu mengandung unsur seni yang tinggi. Betul Mas Kiki? Betul Pak. Ya, mengandung unsur seni yang tinggi. Keris Tosan Aji itu adalah peninggalan nenek moyang atau leluhur kita. Ya, keris itu ya memang sering dipelintir ya di beberapa film, pasti identik dengan buku sate atau apalah. Padahal keris itu sendiri ya dipakai oleh pejuang-pejuang kita dulu ya, di masa era kemerdekaan yang merebut kemerdekaan negeri tercinta ini, banyak dipakai ya, bukan hanya dari Jawa, dari luar Jawa pun, dari Sumatera, dari luar Jawa banyak ya, Bonjol, ya, Patimura, itu bukan ya, keris dengan khasnya masing-masing, pangeran di Diponegoro, ya banyak banget. Ya, belum raja-raja Jawa, ya raja-raja Jawa, baik itu kerajaan Islam, Mataram atau Majapahit, ya, itu punggawa-punggawanya, pejuang-pejuangnya juga dulu Mataram menggunakan keris, karena keris ini adalah senjata pamungkas. Kalau keris ini adalah senjata pamungkas, senjata jarak pendek. Kalau pedang itu sudah kita sudah pepet, itu guys biasanya digunakan itu senjata selanjutnya, senjata terakhir lah pamungkas. Ya, dan keris itu bukan hanya senjata, mulai kesini ya, mulai era-era kesini itu keris disebutkan sebagai ageman. Ageman itu ya sebagai tanda status sosial ya, mungkin kalau di raja-raja ya itu rata-rata look 5 itu biasanya kalau look 5 itu tidak boleh dimiliki oleh selain keluarga raja. Look 5 ya kan, terus pamor dapur naga itu biasanya keluarga kerajaan. Kalau misalnya kita nunjukkan dulu ya, zaman dulu kita bikin gini aja tuh, wah itu kalau pamor naga atau look 5 itu biasanya udah masih keluarga kerajaan dulu. Tapi kalau look di atas 13 ya, itu biasanya orang-orang tertentu, dalam arti kata orang-orang punya keahlian khusus. Contoh seperti tadi paranormal, atau seperti misalnya punggawa ya, pilihan raja, misalnya orang-orang yang punya keahlian khusus di bidang atau kumpu atau apa, mahaguru atau apa, itu biasanya looknya itu di atas look 13.
dia punya keahlian khusus yang jarang dimiliki oleh orang. Ya. Nah, kalau Mas Kiki sendiri ya, dari perbincangan kemarin kayaknya ini semakin tertarik nih sama benda-benda keris. Pas lagi kemarin aja kan dia tuh tertarik. Pas sekarang ini juga pas tadi malam ya, tadi sisaan lah waktunya aku naik kan kita ada keris tadi. Ini bentukannya sangat unik, kecil, tapi pas dilihat gini kan coba dibuka. Oh, ini namanya keris apa yo? Ini kalau gak salah namanya ini pamornya apa? Ini pamornya Satria Tunayungan. Benar bagus. Iya, betul. Nah, kalau kamu itu keris apa coba? Dibuka. Nah, ini belum paham guys mengenai keris ya. Mas Tuhandi cuman semangatnya untuk mengenal keris itu sangat luar biasa. Baik nih sambil edukasi ya. Adab dalam membuka keris Mas Tuhandi. Dulu. Nah, ini gini jempolnya. Telak. Nah, ini gini. Nah, oke. Okay. Ini namanya keris Mustani, belum tahu ya. Ini namanya sengkelat. Sengkelat. Nah, ini adalah pasnya dulu pernah lapas Allah. Mana ya? Nah, ini Alif Lam Lam Ha. Betul gak? Indah gak Chris tuh? Oke. Gimana? Sekarang ini mulai PA dulu. Kelas 2. Masukin lagi gak apa-apa. Nah, cara masukinnya lagi. Nah, iya Mas Tuhandi ya. Gak apa-apa, yang penting kita sebagai generasi muda ini ya harus melestarikan budaya guys ya. Siapa lagi yang mau melestarikan budaya? Ya ngomong-ngomong Papa Bos nih mau review. Keren gak game? Keren itu, mantap. Coba game, lihat game. Rangkanya keren ya. Oke okay, ya. Ini guys, ini rangkanya sangat bagus sekali ya. Matching ini antara ininya blok pendoknya sama ininya matching ya. Sama ininya handle-nya juga matching. Ya, kira-kira ini siapa nih? Ayo, siapa ada yang tahu? Namanya ada keris munggaran lurus, jenisnya keris lurus munggaran. Ini game shooting game jenis munggaran. Lurus, tidak semua keris lurus. Ini pamornya kuat. Ini full pamor guys. Nah, ini di sini ada pusat bumi. Ya, ini pusat bumi. Ini pusat bumi. Ini Satria Pinayungan guys. Nah, terus
di atasnya ini ada junjung derajat, guys. Ada junjung derajat. Nah, ini di sininya ada nur. Kamor nur. Kamor cahaya. Turun dari atas, guys, ya, nur. Nah, kalau keris Mustohani ini pasti uniknya keris itu punya nilai filosofi. Filosofi ya, dan juga harapan dan doa dari empu yang membuat keris ini. Itu kerisnya itu punya harapan, diberi harapan oleh ibunya. Bagi harapannya itu bagi siapa yang memegang keris ini, bla 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 bla. Nah, kalau keris ini satu pusar bumi, satria pinayungan, terus bertambah kamu untuk ini dari mulai pusat bumi sendiri ya, itu menjadi pusat perhatian. Jadi harapkan jadi orang yang tangguh, orang yang tangguh pusat perhatian. Terus selain itu seorang satria yang dilindungi, dia dilindungi oleh Sat yang Maha Suci. Satria yang dilindungi, iya, mempunyai karisma. Cahaya itu karisma. Cahaya nur, pamannya itu berkarisma tinggi. Berkarisma tinggi, ya. Memiliki kewibawaan, berkarisma yang tinggi seorang satria dan dilindungi oleh Gusti Allah. Segala tindak tanduknya, segala langkah-langkahnya, ya, itu dilindungi oleh Gusti Allah. Nah, itulah full power ini. Dan ini keris lurus. Sangat tegas sekali. Junjung derajat, diangkat derajatnya menjadi yang lebih tinggi, makamnya lebih tinggi, diangkat derajatnya. Diharapkan orang yang memiliki keris ini diangkat derajatnya oleh Gusti Allah, orang yang mulia. Nah, tadi berarti kalau dijabarkan secara full, jadi diharapkan oleh pembunuhnya itu orang yang memegang keris ini yaitu menjadi pusat perhatian pokok, jadi orang yang tangguh, menjadi seorang kesatria, memiliki sifat kesatria, pemberani, terus membela yang lemah, kesatria kan begitu. Terus apa, satria pinayungan, dan dilindungi oleh Gusti Allah, dan diberikan apa, cahaya, cahaya keberkahan, keberkahan, auranya terpancar, karismanya terpancar, keberkahan. Ya, derajatnya, ya, derajatnya diangkat. Amin amin. Berarti Papa Bos yang memegang keris ini, guys. Berarti harapan dari untuk itu mungkin Papa Bos seperti ini yang memegang keris ini. Ya. Keren ya. Full boys, full apa, full pamor ini. Mundaran keris mundaran. Lurus. Gimana lagi? Mantap. Lu ngiler gak ada presnya gini? Ngiler om, pastinya. Duh, keracunan, keracunan. Gigi nih kayaknya nih, tapi gigi masih bertahan. Ya. Tadi si Fisya juga mudah di sini, kecil ya? Iya, di sini. Lucu kan ini? Lucu. Ya itulah guys ya. Jadi keris ini adalah benda budaya. Semuanya mahakarya, salah satu mahakarya meninggal. Nah, monggo Mas Diki berapa bulan kata-kata pemirsa, silakan. Umur masih muda ya, umur masih panjang ya. Sebaiknya kita menjalankan umur. Sebaiknya kita lestarikan budayanya, jangan sampai budaya kita itu kalau sampai turun di orang yang salah pasti bakal digunain, disalahgunakan juga. Nah, ini Papa Bos sekali lagi, Papa Bos bukan dukun ya. Papa Bos bukan dukun ya. Papa Bos itu enggak, bukan pertanyaan.
juga, cuma Papa Bro senang dengan kakak. Ya, ada yang bilang bahwa pusaka itu diganti dengan kodam jin misalnya. Jin mah bisa nempel di mana aja, guys. Pusaka nempel di alju juga bisa. Nempel di sini apalagi bisa, guys. Nempel di sini jin cewek misalnya. Ini bisa, guys. Gak hanya mulu di keris, guys. Jangan keris itu dijadikan kambing hitam, guys. Jangan keris itu pusaka dijadikan kambing hitam. Sebagai apa? Ibaratnya perlu dengan kodam jin. Ya memang semua benda, apalagi benda yang dibuat dengan harapan dan doa, ya, pasti memiliki energi, guys. Pasti itu memiliki energi. Cuman kita jangan hanyut ke situ. Kita hanyutnya apa? Kalau fokus menikmatinya karena indah dan peninggalan, ya, peninggalan dari leluhur kita ini merakannya. Ya dulu kan masih sangat sederhana sekali pembuatannya. Kok bisa seperti ini gitu loh? Dulu sangat sederhana sekali. Kalau sekarang nggak heran, ini nggak perakatan udah maju. Kan kalau dulu sangat masih sederhana, ini nggak. Untuknya pamor-pamor ini gimana ini? Full meteorit ini, guys. Ini meteorit ini full pamornya. Ya itu. Sekali lagi, Papa Bos bukan dukun, bukan paranormal. Papa Bos hanya penggemar kosan Aji, gitu. Pengagum penikmat kosan Aji, gitu. Ya. Urusan dan lain-lainnya, punya mata batin dan lain-lain itu urusan akhir. Itu private, privacy yang tidak perlu diungkapkan. Itu hanya untuk pribadi kita saja. Ya, kalau bisa bermanfaat dengan orang lain, ya. Jangan kalau di apa orang suka kosan Aji gitu kan apa dukun juga ini iya dijauhkan pesan-pesan kayak gitu dijauhkan. Ini benda yang sangat bagus sekali, elegan. Iya, elegan. Nah coba ini kayak sekelat tuh. Nah, review ya, tuh kan ya, keren gitu. Keren. Ini sepuh sekali gitu. Kalau ini masih digdaya ini. Oh, tapi masih digdaya, masih strong. Kalau ini udah agak tipis ya. Iya. Tipis ini, krisnya tipis sekali nih. Dan ada lafaznya, udah berapa puluh senti ada lafaznya. Iya. Lafaz. Iya. Mari kita lestarikan budaya, guys, ya, agar tetap lestari, ya. Agar kita tetap terjaga, ya, kita tidak kehilangan identitas, guys, ya, kita tidak kehilangan identitas, kita tahu sejarah, ya, pusaka-pusaka ini, ya, kita sebagai penikmat yang simpel-simpel aja, nggak usah ribet-ribet, guys, ya. Nggak usah klenik-klenik lah, nggak usah. Yang penting keris ini, ya, kawasan Aji ini adalah sebuah mahakarya, salah satu mahakarya dari leluhur kita yang perlu kita jaga, ya, dan seninya sangat tinggi. Urusan dan lain-lain, misalnya yang punya keris ini tiba-tiba mata-mata batinnya terbuka, itu urusan lain, ya. Itu urusan lain, private lah, private sekali, ya. Dan itu hanya untuk diri saya sendiri, ya kan. Kalau bisa bermanfaat dengan orang, tidak menipu orang, ikhlas, itu saja.
Tadi sudah lihat kan guys, displaynya guys ya. Ini pusaka memang full pamor, Bapak Bos seneng banget. Begitu lihat langsung Bapak Bos serang. Ini ada di tangan Bapak Bos guys. Nah Jim, siap. Ngomong-ngomong punya ngomong, ini termasuk apa Jim? Dari gayanya gaya apa? Ini kemungkinan ladrang dari Surakarta. Solo ya? Iya Solo. Aku melihat dari dedernya sih. Handle? Iya handle. Handlenya ini dari Solo handle. Tinggi ya? Iya. Sininya juga. Ini ya. Kalau ini apa Kim? Nah kalau itu juga sama Solo. Gayaman Solo. Kalau ini sandang walikat cuk apa cerbonan. Ah, ini udah apa tuh? Lama-lama pelajaran deh. Iya kan belajar terus kok. Belajar nah, dari YouTube juga. Kalau ini apa Kim? Itu termasuknya orang-orang langka itu. Kayak prasasti deh. Iya prasasti itu. Ya guys, jangan dimasukin nanti. Nanti di situ masuk ICU, dimasukin nanti ya guys. Dimasukin nanti berarti kan lagi disana masuk ICU berdarah. Oke guys, ya sekali lagi ya, mari kita uri-uri budaya. Keris ini pusaka Tusan Aji sudah diakui oleh UNESCO guys sebagai benda budaya yang diakui oleh UNESCO internasional guys. Karena budaya Indonesia itu ternyata sangat kaya dan Tusan Aji ini sangat indah seninya guys. Ya gitu aja dari Pak Bos ya. Saya Eka Panatagama, sebelah kanan saya ini ada Stiki. Kalau ini Mas Tohani. Mas Tohani ya. Kita semua ini guys ya, anggota pemuda Pancasila guys ya, PAC Bulak Amba Kabupaten Brebes guys ya. Anak TP harus uri-uri budaya guys, oke okay? Supaya lebih keren ya, kita cinta budaya, oke okay? Pancasila abadi. Pancasila abadi. Pancasila abadi. Pancasila abadi. Merdeka merdeka. Macan Pantura jaya jaya jaya. Oke okay, dari Bapak Bos ya cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Rahayu rahayu rahayu. Salam budaya. Jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng guys. Sip. Bantu jam tayang Bapak Bos. Oke okay, guys, see you next time.